kalau Vicky Prasetyo bikin buku, gue jadi orang pertama kali beli. Pasti bagus banget. Jadi quotes-nya tuh keren-keren loh nih orang. Asli. Asli. Yakin. Idola banget loh. Kita harus banget beli karena pasti bisa menambah kosakata dalam perkataan formal. Tuh. Belum tentu tahu memang isi artinya apa. Tapi yang penting kata-kata yang keluar dari mulut kita udah cantik begitu loh. Kelihatannya tuh keren gitu kan. Isinya apa? Bodoh amat. Bodoh amat. Yang penting keren dulu pertama. Sona, ya tadi kan apa namanya? Dragon apa? Gladiator. Gladiator. Never die kalau dia bilang. Iya, iya, iya. Luar biasa untuk gladiator kita yang satu. Itu ya. Gitu. Pokoknya kita doakan yang terbaik buat Vicky untuk karirnya. Terus juga cintanya. Betul. Mudah-mudahan harapannya di tahun 2020. Tepatnya di tanggal berapa? 02 berarti 2 Februari ya? Ya. 02-02-2020 ini tercapai gitu. Apapun Amin. Ataupun siapapun nanti pasangannya. Ya terserah lah. Yang penting kan persiapan dari jauh hari, apapun tuh harus dipersiapkan. Betul, nah betul, bicara betul soal persiapan nih, ketika lagi syuting, itu kan juga harus ada persiapan yang matang banget. Seperti yang dilakukan oleh Sonya Pandarmawan. Jadi ini adalah ex-nya JKT48, kita mau lihat dulu seperti apa persiapan syutingnya. Ini dia. Mendingan kalau misalnya kalian mau ngobrol sama aku, mendingan kita ke dalam, kita ngobrol ke dalam. Kemana-mana, cuman emang hari ini lagi gak di studio.